Halo guys, di video kali ini kita akan memperbaiki kipas yang bunyi. Jadi kalau kipas ini bunyi begini, harus cepat diambil tindakan ya guys. Kalau tidak, dia nanti akan lama-lama akan macet dan mati karena dia panas. Ya, jadi caranya kita matikan dulu ya guys. Kita matikan. Kemudian kita lepas dulu. Nih. Covernya kita lepas dulu. Oke, ini kita lepas. Ini langsung kita copot. Kita copot. Oke. Ini kita tarik dulu, kemudian kita semprot pakai ini. Ini cairan rantai, guys. Kita semprot bagian dalamnya, jangan banyak-banyak ya. Ini kita tempelkan ke besi asnya, kita dorong ke dalam. Ya, usahakan nempel di besinya. Kita dorong ke dalam, kemudian kita semprotkan. Nah, kita tes dulu. Jangan, nggak bunyi. Kalau masih agak ini, kita semprotkan. Kita tarik-tarik ya, kita tarik, kita majuin karena dia ada tarik keluarnya. Kemudian kita semprot lagi, satu kali lagi. Jangan banyak-banyak ya guys, satu kali semprot aja. Putar, semprot lagi. Ya, sudah lancar. Sekarang kita pasang lagi kipasnya. Kita coba. Sudah kan? Berhasil, tidak bunyi kan? Kita naikkan volumenya, tidak bunyi juga. Kita naikkan lagi volumenya, tidak bunyi juga kan? Kita berhasil. Selamat mencoba.